Rumah tangga Virgon dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan, meski sudah berjalan selama 9 tahun. Virgon diketahui telah selingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Sementara itu, Inara Rusli hanya bisa menutup diri usai Virgon ketahuan selingkuh. Dia tak menyangka suami yang menikahinya 9 tahun lalu justru menyelingkuhinya. Sementara itu, TAA wanita yang disebut-sebut sebagai selingkuhan Virgon akhirnya buka suara atas kasus yang sedang menjadi sorotan. Lewat akun Instagramnya @ten_nanissa, dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung akses di website bangkapos.com dan posbelitung.com.